Rizky Billar ungkap alasan putus dengan mantan pacarnya, yaitu Syahra Lares. Pernyataan tersebut dilontarkan cowok kelahiran Medan, Sumatera Utara itu karena Syahra dibandingkan dengan Lesti Kejora, artis yang kini santer dikabarkan pacaran dengannya. Memang, nama Rizky Billar dan Lesti Kejora kini semakin naik daun setelah dijodoh-jodohkan oleh netizen. Keduanya dianggap serasi karena memiliki nasib yang sama, yakni ditinggal pujaan hati. Di tengah keharmonisan hubungannya dengan Lesti Kejora, tiba-tiba video kemesraan Billar dan Syahra tersebar luas di sosial media. Lantas, publik pun menuding kalau Lesti adalah penyebab putusnya hubungan Rizky Billar dan Syahra Lares. Padahal, Billar dan Syahra sudah putus sejak hampir 2 tahun yang lalu. Lantas, bagaimana tanggapan Rizky Billar terkait hal tersebut? Mari simak ulasan berikut ini. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Nama Syahra Lares tiba-tiba muncul di tengah hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hal ini karena video kemesraan Syahra dan Billar di masa lalu kembali viral di berbagai media sosial. Pemeran "Jangan Panggil Gue Pak Haji" itu tampaknya tidak peduli dengan tanggapan netizen yang membanding-bandingkan Syahra dengan Lesti Kejora. Rizky Billar kemudian mengungkapkan bagaimana hubungannya dengan Syahra usai putus. Rizky dan pemeran Mermaid in Love itu kini tidak lagi berkomunikasi. Pasalnya, Syahra tengah memadu kasih dengan aktor tampan Arbani Yasis. "Udah lama banget saya putus sama Syahra tuh. Udah lama banget. Malah Syahra juga udah dekat sama orang lain, sependengaran saya gitu. Saya nggak tahu, udah ada pacar juga kan sekarang. Dan saya udah nggak ngorek-ngorek. Dia juga fokus sama kehidupannya. Begitu juga dengan saya," ungkap Rizky Billar. Melihat video kemesraan mereka di masa lalu, sebagian netizen justru menyebut kalau cowok 25 tahun itu lebih serasi dengan Syahra. Sehingga netizen nyinyir menuding jika pemilik nama lengkap Lesti Andriani itu merupakan penyebab putus Rizky Billar dan Syahra Lares. Mendengar hal tersebut, Rizky Billar sangat terkejut. Pasalnya, hubungan Billar dan Syahra telah kandas sejak hampir 2 tahun yang lalu. Itu pun bukan karena adanya wanita lain yang masuk dalam hubungan mereka. "Emang saya udah putus sama Syahra, udah lama banget, setahunan lebih. Jadi udah lama banget, gak ada hubungan dengan perempuan manapun. Emang kita gak bisa bareng," ungkas Rizky Billar. Itulah tanggapan dan reaksi beserta komentar Rizky Billar ketika ditanya tentang kandasnya hubungannya dengan Syahra Lares. Itu saja informasinya. Jika ada kesempatan,